Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam Pojok Masjid Istiqlal. Di Pojok Masjid Istiqlal kita bercerita dan banyak cerita di Masjid Istiqlal. Kali ini di Masjid Istiqlal kita banyak berseliweran nih para jamaah, karena memang ini jalur untuk menuju tempat sholat ya. Jadi kalau untuk perempuan memang ke jalurnya ke sana, tempat wudunya ada di sana. Jadi ini kita memang benar-benar berada di berada di jalur umum. Ini memang jalur umum. Dan kita benar-benar tepat berada di Humas Media Masjid Istiqlal. Dan kesempatan kali ini kita ada seorang PKL ya. Jadi seorang PKL ini dia berkesempatan bisa diterima gitu, karena dari ribuan mungkin ratusan ya, ribuan ya pelamar untuk PKL atau magang di Masjid Istiqlal. Nah, beliau ini salah satunya beruntung ya. Ini dari SMK 2 ya. Jadi jangan lupa sama nomor 2 ya, SMK 2 ya. Ini bukan kampanye, tapi memang beliau ini dari SMK 2 ya. Dan jangan lupa pilih 2 gitu. Dia bernama siapa? Ya, bersama Akar Pian. Hah? Diangkat lagi suaranya dia. Di kuncinya. Ya, saya bernama Akhtar Jani, saya PKL di Masjid Istiqlal. Berapa lama rencananya PKL di Masjid Istiqlal? Rencananya? Rencananya mau PKL selama 3 bulan di Masjid Istiqlal. Di Masjid Istiqlal, oh jadi 3 bulan ya. Jadi khususnya beliau ini PKL-nya itu di Humas Media ya. Jadi Humas Media Masjid Istiqlal. Karena memang jurusannya ya. Jurusannya apa di SMK 2? Multimedia. Oh, jadi memang cocok ya. Cocok gitu. Nah, jadi apa sih yang diharapkan di PKL di Humas Media nih gitu? Apa mau dapat ilmu apa gitu. Mengharapkan sini banyak sekali sih yang sudah dipelajari. Apa saja mungkin bisa ada cerita dari broadcast sih. Saya di sana nggak tahu tentang broadcast, terus ke live streaming, jadi mengenal apa itu masih dunia kerja yang sebenarnya di belakang. Oh gitu. Jadi selama PKL di Masjid Istiqlal atau Humas Media ini sudah terasa kerja gitu. Iya. Berasa kerja masuk pulang gitu. Betul. Ada absennya ya, kalau masuk pulang ada absennya. Ada. Dituntut untuk absen atau ini? Dituntut. Ada mentornya kalau di sini. Baik-baik. Alhamdulillah. Jadi bagi kalian mungkin dari SMK lain atau dari SMA lain atau dari madrasah aliyah lain yang ingin magang atau PKL di sini, ternyata mentor di Humas Media itu baik-baik ya. Tapi nggak tahu kalau di bidang lain ya, mungkin mereka pakai ini. Enggak juga sih, baik juga. Di bidang lain juga baik juga. Oke, okay. Dan juga beliau ini di sini enggak sendiri sebenarnya. Beliau ini bersama temannya, ada Bang Patah. Iya, ini kita sambil Bang Patah. Ini dia Bang Patah. Bang Patah dari sini. Nah, jadi selain Pak Mbak Akhtar juga ada Bang Fatan yang memang di sini kita minimal maka kadang-kadang tuh yang PKL atau magang itu 2 orang biasanya, yang sendiri itu jarang ya. Pernah juga kita di istilahnya Humas Media itu sampai 9 orang magang gitu. Mungkin karena mereka takutan kali ya, takut disuruh push up, takut disuruh apa squat jump sama kita. Bang Fatan yang nanya ya. Bang Fatan, teman atau sekelas juga dia dari SMK 2 juga, SMK SMK 2 ya. Sama seperti Mbak Akhtar, apa nih suka duka yang dirasakan magang atau PKL di Humas khususnya Masjid Istiqlal? Dukanya sih apa, saya hilang. Tapi di Masjid Istiqlal hilangnya bukan di sini, mungkin kan ya, tapi dia bukan. Oh bukan ya, kalau di sini mah di Masjid Istiqlal aman ya, ya gitu, tapi di tempat lain. Oh gitu. Berarti mau menceritakan rasanya kehilangan HP atau melihat anak kecil naik sepeda? Kenapa jadi kata-kataan kita? Minjem dong sepedanya. Gak boleh. Oh, gak boleh. Siapa namanya?
Ini apaan? Halo. Aduh, gak dialingin sih giginya doang. Kelihatan, aduh. Aduh, digila deh lama-lama deh. Ini temennya sana main skuter. Wih, mataku jadi skuternya, merah. Skuternya biasanya main skuter. Skuternya dijual ya? Bukan, skuternya gak diboyein. Oh, gak diboyein. Bolehnya sepedain. Iya. Oke, silakan main sepeda lagi. Iya. Dia penjahat. Penjahat. Mantap ya. Penjuli kemas ya. Penjuli kemas berarti ini dong. Ih, siapa nih? Dadang satu penjuli. Ya baik, pemirsa Masjid Jika TV. Jadi seperti kita ketahui, mereka berdua ini memang dari PKL di Masjid Istiqlal di Humas Media itu 3 bulan. Dan suka duka tadi ada apa dukanya ya? Jadi selama waktu pulang atau mau pulang atau berangkat untuk hilang HP-nya pulang. Ini orang yang nyulik yang ambil emas. Jadi kita lagi syuting nih, jadi ada anak madrasah. Jadi ini anak madrasah kelas berapa? Kelas 2. Kelas 2. Oh, kelas 2 SD ya. Yang nyulik emas ini anak yang curi duit ya. Ini anak yang membunuh. Ini orang yang membunuh anak. Oh gitu. Jadi kalau kedengeran suaranya mungkin itu buat tanya. Jadi di Istiqlal ini nggak ada madrasah ya. Jadi ada madrasah Istiqlal Jakarta. Nah itu tadi kita sering nggak terganggu sih mereka main-main. Nah nanti terus juga kita ada Pak Produser nomor 23. Itu duka yang sangat apa? Sangat apa sih menyedihkan? Sebelumnya pernah kehilangan HP? Enggak. Atau menemukan HP pernah? Enggak. Atau nyopet? Oh jadi gitu ya, aku juga selalu pernah magang di Mita Mokya bukan di Istiqlal lagi kan. Nah kalau sukanya pernah diajak makan-makan ya? Sering. Oh sering. Sering diajak makan-makan. Iya juga sih. Jadi itu aja, kalau dari Bang Akhtar apa suka-dukanya mungkin selain? Sukanya, mungkin sukanya kalau sukanya apa? Dikit-dikit sih. Oh dikit ya, kalau disini kayaknya yang bikin suka itu dikit ya? Iya. Terlalu banyak dukanya kayaknya. Iya kan? Kembali. Oh enggak, dukanya pasti ada dong. Dukanya ada. Dukanya pasti ada, jadi memang harus ada karena kan itu pelajaran ya. Karena kan mereka masih kelas 2 kan dia? Kelas 3 kelas 3, oh iya. Bagi kalian kelas 3, jadi memang harus dipupuk dari kecil gimana dunia kerja, gimana kerjanya dunia. Selain kita tahu kerja dunia kerja, kita juga harus dunia itu bekerja juga buat kita. Gitu ya. Jadi terima kasih atas perhatiannya. Nah jadi pokoknya, oh buat pesan-pesannya nih dari kalian berdua buat yang magang atau yang ingin PKL di Masjid Istiqlal, apa sih yang harus dipersiapkan atau apa sih yang apa ya, ajakan buat mereka-mereka nih. Coba silakan Bang Akhtar atau Bang Patah. Nggak ada. Mungkin nggak ada sih. Oh nggak ada. Jadi nggak ada. Juga. Dalam hati mereka gini, kalau bisa sih kalian nggak usah PKL di Istiqlal. Gitu. Nggak ya, nggak ada gitu ya. Nggak ada. Gitu ya. Jadi mereka sebenarnya mau mengatakan gitu, cuma takut kayaknya. Gitu ya. Oke, jadi terima kasih atas perhatiannya. Masjid Istiqlal TV. Oh iya, sebenarnya ada satu lagi. Selama kalian di Masjid Istiqlal, menurut kalian di mana tempat yang paling indah untuk moto jadi background di Masjid Istiqlal? Pernah moto-moto nggak? Pernah. Di kalau saya di paling bagus tuh di pintu utama. Pintu utama Al-Fatah. Pintu utama Al-Fatah sama di lantai 2. Lantai 2. Iya. Kalau Bang Al-Fatah? Apa karena udah lama nggak punya HP jadinya bingung? Ya namanya juga jarang foto, biasanya main game. Iya, cuma sekarang ya. Jadi itu rekomendasi mereka kalau bagus atau background bagus untuk foto. Jadi sekali lagi buat kalian yang ingin magang dan apa lebih kita, jadi di Masjid
kalau kita juga apa yang maksudnya ya, bersedia untuk menerima kalian kakak atau agak, tapi harus waiting list ya, kita harus menunggu keberuntungannya karena mereka salah satu ini yang beruntung, karena memang ada juga yang kita nggak tolak juga sih, karena memang udah ada keisi. Jadi terima kasih sekali lagi, mohon maaf atas segala kekurangan atas kata-kata. Yang pasti di pojok Masjid Istiqlal banyak cerita, di pojok Masjid Istiqlal dan di pojok-pojok Masjid Istiqlal kita bercerita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.